Dia dia najis juga. Kena kodoh habis nah. Nah, kena kodoh habis nah. Tu dia nya. Dah semaya-semaya, dah kita katanya semaya-semaya, tu dia nya. Nyato kata getah ado dekat kaki. Nah, nyato bila? Subuh. Nyato subuh. Pas kita motor bila? Pagi tadi lagi. Nah, kalau gitu zuhur, asar, maghrib, isyak kena kodoh lagu tu. Nyato subuh tengok getah. Aku motor pagi tadi ni. Getah dor ini ni. Bila nyato dah kata getah dah di anggota wuduk lah menyebabkan kita ambil air semaya yang tak sapa kulit. Tak sapa kulit di bawah getah ni tu. Nah, kena kodoh habis. Semaya kita. Bila dia kena ni? Hak pagi tadi lagi. Kalau gitu nyata subuh. Zuhur kena kodoh. Asar kena kodoh. Maghrib isya kena kodoh. Subuh. Subuh pun kena kodoh. Bila nyata lepas pada subuh. Kena kodok. Hok tu dimaaf pula. Hok tu dimaaf. Tu dia nya. Adap deni, duk tu bai, kita katanya hok tu dimaaf, hok tu tu. Tak apa. Tak apalah dia maaf. Gak tak apa hok tu tu dia maaf. Tak apa pula dia maaf. Bukan katanya tak najis. Najis. Tapi hukum maaf. Dia maaf tak apa lah. Tak apa dak. Bukan kata maaf ni tak najis dak. Najis dak najis situlah. Bangkai bila jatuh le air, bangkai tak mengalir darah dia terle air. Najis tapi maaf. Syarat maaf. Dia maaf tak apa lah. Tak ada kena basuh, tak kena basuh pun. Pak tu tu tu. Untuk kita je lah. Untuk kita lah. Dah makan untuk orang lain pun kita buat tak boleh lah orang lain. Untuk kita. Yang nak jaga lagu mana pun lagu tu. Sambil-sambil belajar. Sambil-sambil belajar. Dia tak apa. Dia bukan dok mahir selalu. Mahir selalu. Tak kena mengaji kalau dah terik kau. Dia mari dia tak kena dulu. Mari tak pandai dulu. Mari baca tak kena dulu. Tak itu ke? Mari dia tak pandai nak beza lagi. Ini dengan ha tu. Ha dengan ho nak beza tak boleh lagi. Lepas dia baca tak kena situ. Mudah lah belajar. Dia tak apa lah belajar. Ya tak salah. Hada bosanya tak belajar. Waktu salah sungguh. Duk baca cara dia. Duk tak kena mengaji dah. Itu salah. Dia belajar tak apa. Pas dia mengaji. Dia kena duk mengaji sukmu. Dia jangan mudah-mudah lagu. Pas dia tak nak baca lama. Buat tua yang bersebut nak baca. Dia terlupa habis. Dulu lacau. Molek sedap baca dia. Baca dia kena molek. Lacau baca. Nga makhrak pun kena molek. Lepas tu tahu lama. Buah tua ni masih pernah nak buka. Jadi kerah lidah lah. Dia baca buah-buah-buah tak lacah mana lah. Mungkin dia tahu lama ke. Mana itu semula tu pula ke. Tidaknya. Dia boleh klik semula tu pula ke. Gitulah kita katanya. Dia gilah. Dia gil. Dia tinggal kita lah. Mungkin kita tinggal dia. Nampak dah tu. Sampai itu ilmu-ilmu ni pun dia support tu lah. Jadi buat tinggal dia. Tinggal dia sudah. Tapi itu kena mendekati dengan dia. Tapi itu dia mengaji. Kena tak mengaji lah. Dalam mengaji, dalam mengaji. Salah dalam mengaji, tak apa. Dalam mengaji, nampak gini. Pada bosannya, tak mengaji. Ini berat. Kesalahan tak mengaji. So, dari kesalahan kita salah pula dalam masa Allah tu. So pula dah. Jadi bersusun-susun kesalahan. Na'udzubillahi min zalik. Apa lagi ni? Ada apa lah? Pernah saya? Ada apa? Masa Allah orang mengaji dalam ni, dengan orang mengaji talaki. Supaya kita ni, masa Allah kita mengaji ni, mengaji talaki ni. Mengaji talaki. Dia mengaji berdepan guru. Talaki lah dah panggil. Dan ni sana tu, dia tak ada bertalaki lagu ni, tak ada lemah jelih ke panggilnya. Kelebihannya, kelebihan tak laki lah majlis ni lah kelebihannya.
Kena majlis talaki, majlis ilmi ni. Jadi penuh dengan malaikat-malaikat. Dia sekiranya kalau kita boleh tengok malaikat Tuhan ni penuh dengan malaikat-malaikat. Majlis talaki ni penuh malaikat, para-para barakah. Dia penuh dengan para-para barakah. Dia berkat hal ni lagi. Apa ada? Melekat dalam majlis ni. Tidaknya melekat hal ni lagi daripada hal ni. Ada masa duk mengaji, kalau naik duk mengaji, kalau tak tak, dia panggil bukan talaki hal lagu tu tu. Keberkatan. Dia panggilnya, dia tidak ada, dia tak sapa dengan hal ni. Hal ni dia panggil ada keberkatan. Talaki ada. Daripada bergurul ada. Mumpul ngajar lain mubasyarah ada. Menyertai ada. Pada bergurul pada kita ada. Pok ada. Hak ni bukan dengan jalan mubasyarah hak ni. Sampai itu dia tak sama, tak sama. Tidaknya. Tapi hak Nabi katanya innamal ilmu bitta'allum. Ilmu tu dia dengan belajar, dengan belajar. Belajar bitalaki ni, belajar bitalaki. Bukan pasal main naik tak naik itu tak apa, tak ada gapo dia. Tapi nak keberkatan suku sana itu dia kena talaki, dia kena talaki.